Tawuran, bukan perkelahian biasa. Di sini terkandung gejala-gejala kekacauan mental, kehilangan kesadaran diri, solidaritas yang dangkal, frustrasi terpendam, dan sikap anarkis yang menikmati kekacauan. Tawuran adalah pelampiasan ekspresi dari tumpukan segala kekesalan, himpitan penderitaan, dan pencarian harga diri. Kecamatan Johar Baru boleh dibilang kecamatan yang syarat tawuran. Tawuran bisa terjadi berkali-kali dalam sehari. Mengapa berkembang budaya kekerasan dan kekacauan ini? Akankah gejala ini terus merebak, mewarnai seluruh pelosok kota Jakarta? Salah siapa ini? Apa kata mereka? Kita jadi nggak tahu asal usulnya masalah tawuran. Nggak tahu deh. Masalahnya apaan? Sepertinya penyebabnya itu tidak jelas, Pak. Penyebabnya sih kurang jelas. Ada yang bilang main bola lah. Ada yang bilang pihak cewek ini diganggu sama pihak lain. Ya simpang siur gitulah, Pak. Ya kurang tahu juga ya, mungkin karena dia suka karena ikut-ikutan aja mungkin. Kalau misalnya di kampung saya sendiri sih saya wajib ikut, Pak, tapi kalau misalnya di kampung lain saya nggak ikut. Ini yang saya lihat perut. Ini karena perut. Kalau memang ini tidak perut, tidak akan dia ngikut. Tawuran adalah penyakit sosial. Para pelaku hanyalah korban dari masyarakatnya yang sedang sakit. Lihatlah. Kemiskinan. Rumah tak layak huni. Kepadatan. Kurangnya ruang gerak. Tiadanya ruang untuk berkreasi. Rusaknya fasilitas sosial. Provokasi. Jelas. Masyarakat Johar Baru hanyalah korban belaka. Untuk orang-orang usaha pasti rugi, Pak, karena nutup. Setiap ada tawuran pasti tutup. Biasanya karena akibat tawuran itu biasa kita pembeli datang jadi pada ketakutan pembelinya. Baca yang sering kalau ketinggalan sini nggak sempat nyinggirin itu sering diguling-gulingin, Pak. Dihancurin katanya blak gitu. Di depan kacanya kanan kiri pecah, depan pecah. Dengan adanya tawuran, akhirnya konsentrasi ya. Belum lagi dampak ke depan. Anak-anak yang sekolah yang lulus mempunyai predikat jelek. Wilayah di kampung rawa. Teknis untuk mencari kerja. Tapi mereka tak tinggal diam. Mereka menggeliat untuk berubah. Motivasi mereka belum mati. Masih banyak potensi yang bisa digali. Mungkin bisa dikasih wadah. Supaya nanti anak-anak bisa kumpul di sana, sharing. Kita akan membuat modelnya model kayak sanggar, Pak. Okay. Mungkin saya hanya melengkapi dari setiap, maksudnya ya disediakanlah fasilitas gitu.
Mereka bertekad merubah Johar Baru dari Kampung Tawuran menjadi Johar Baru Kampung Pendidikan. Mereka merindukan lingkungan yang bersih, hijau, tempat belajar, berkreasi, berolahraga, bergotong royong, dan berproduksi. Tradisi Tawuran akan mereka kubur dalam-dalam. Uluran tangan sesama warga Kota Jakarta akan dapat membantu merealisasikan impian itu. Mari Jakarta, kita bertindak!